Gimana tadi Om kepotong tuh? Ya besar besar ininya nih Om. Oh besar, besar ininya. Batang nih kan. Besar batangnya. Batang jadi. Di sini nanti ada semi kepala ya? Iya semi kepala. Karena emang dia punya cabang dominan sekali. Oke. Tapi ini larinya twin atau? Ini kalau dibilang twin enggak ya? Ini tetap enggak. Informal. Tetap informal. Sampai melalui di support oleh Coffee Inzaghi, silakan diorder ke nomor berikut. Halo Sobat Lambe Melali, apa kabar nih? Ketemu lagi Mas Lambe dalam channel Lambe Melali. Channel yang membahas tentang dunia perbonsaian. Ini habis kehujanan nih, hujan deras terus. Nah Sobat Lambe Melali, kali ini kita akan ketemu dengan Mas Gidi, Om Teguh dan teman-teman di PPW Tangsel dengan program Mondok Pohon. Yuk kita simak. Jangan lupa subscribe. Nah ketemu Mas Gidi nih. Dan Mas, panggilan siapa Mas? Mas No. Mas No, apa kabar Mas Gidi? Sehat nih. Sehat selalu. Sehat. Oh, ada Pak Teguh, Pak. Apa kabar, Pak? Iya. Waduh. Hujan-hujan nih ya. Hujan. Iya. Hujan-hujan biasanya ngopi sambil makan pisang goreng ini ngutak pohon ya, ngutak atik pohon nih. Wah, kali ini yang dipegang adalah sancang ya. Sancang. Mas Gidi. Iya, sancang. Wah. Sancang ini biasanya kalau musim hujan gini malah apa namanya? Rawan kutu putih ya, Mas ya? Apa itu apa sebabnya Mas? Kalau kurang matahari bisa. Kurang matahari paling pertama ya itu ya problemnya. Harus 10 matahari. Harus full matahari. Ya. Bisa ngurangin lah. Jadi bisa dibilang kalau muncul kutu putih berarti salah satu indikasinya adalah matahari yang kurang ya, Om. Matahari kurang itu cepat kena ya. Cepat kena. Oke, oke. Okay. Wah. Ini salah satu koleksinya anggota Om Wardi. Om Wardi punya ya. Wow, sancang. Wih. Jadi ini perawatan keempat ya. Perawatan keempat. Om. Nanti yeah. Boleh dilihat yang sebagian yang sudah di itu. Iya. Yeah. Wow. Ini bagian belakang sini ya, Mas Gidi ya. Depannya sini. Oh, itu depannya Sobat Lambe. Mantap. Nah, kalau sancang sendiri ini Mas Gidi agak beda dengan antung putri ya penanganannya atau sama Mas? Sebenarnya kalau masalah bentuk atau tekniknya sama ya, cuma sancang ini lebih cepat. Lebih cepat malah. Lebih cepat ya. Oh. Karena emang perantingannya setiap dipotong tuh nubuhnya banyak. Oh gitu. Saya pikir malah dia lebih lama dari unput kebalik ya Mas. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Oh iya iya. Berarti harus sering-sering ngintip kawat ya. Kalau enggak dia nanti betul. Masuk ya Mas ya. Masuk. Oke. Mantap nih Sobat Lambe. Sancangnya. Wih, ini subur sekali nih ya. Warnanya hijau daunnya tuh. Iya geraknya dah. Iya. Maaf nih izin nanya nih Mas. Yuk. Maaf saya aku pakai tangan kiri. Ini misalkan dia kan pemotongan seperti ini nih Mas. Ya. Mas Gidi,
ini kan kalau di unput kan dia akan ngikutin ini nih mas, ke bawah begitu. Hmm. Apakah disancang begitu juga? Sama ya. Sama ya. Tutup. Oke, okay. Narik juga ya mas? Narik. Tetap narik. Oke. Okay. Sama aja. Sama ternyata sobat Lambe. Yang jelas kalau sancang itu lebih pencegahan untuk kutu penting sekali ya. Penting sekali ya. Jangan sampai kutuan ibaratnya betul, ya. Betul. Bisa enak ya. Ini karena besar batangnya ini sama nanti twin atau apa tuh mas? Apa ini kalau dibilang twin enggak ya? Ya. Mana tadi om kepotong tuh? Ya besar besar ininya nih om. Oh besar ini. Besar batangnya kan. Besar batangnya. Batang jadi. Di sini nanti ada semi kepala ya? Iya semi kepala. Karena emang dia punya cabang dominan sekali. Oke. Tapi ini larinya twin atau? Ini kalau dibilang twin enggak ya, ini tetap enggak. Informal. Tetap informal. Ya, kalau twin itu salah satu dia punya batang atau cabang dari bawah. Oh, dekat dengan akar. Karena ini udah di atas ya. Oke, larinya informal. Nanti lebih cenderung serong ke sini ya, mas ya. Ih, cakep. Tuh, sancang. Wah, ini satu lagi. Wih. Ini cakep nih bogel nih. Unyu-unyu. Unyu-unyu ya. Ini sama proses om. Udah apa? Kalau ya intinya sama ya. Ada pemotongan, pengemasan sama. Sama ya. Tinggal lama sama ini. Ini yang satu lagi nih. Oh ya ada lagi ya. Ada lagi nih sobat Lambe. Ini kayaknya saya baru lihat yang ini. Ini nyok. Mangre kan? Oh, bangre. Siapa nih? Oh, iya. Buat ikut the mag. The mag ah. Api, ciri api. Api, api. Peace. Nah, ini salah satu punya Pak Gung nih. Salah satu anggota Tangerang Selatan asal Bali. Wih, hilang lagi ngerantau di Tangerang Selatan nih. Yeah. Anting putri. Wih, cakep nih. Anting putri malah musim hujan begini aman ya? Aman. Dia maunya air ya emang. Maunya air. Airnya banyak apalagi air hujan bagus. Karena habitat aslinya di rawa-rawa gitu ya. Betul. Mas Kiri. Dan air dia. Berarti bisa dibilang dengan cara Mas Kidi menggarap pohon berarti dengan begitu banyak pohon berarti punya banyak imajinasi ya Mas? Ya sesuai ini, sesuai karakter pohon ya. Karakter pohon ya. Ya sesuai jenis pohon. Dan macam-macam ya. Iya. Assalamualaikum. Jadi kalau bisa dibilang ada yang bilang wah oh, nanti pohon ya akan ketemu dengan begitu-begitu saja kayaknya sih itu nggak mungkin ya. Ya. Karena setiap pohon punya karakter yang beda. Ya. Sekali. Iya, walaupun kita misalkan mau gerakan dia informal, tapi tetap aja pasti akan beda. Ya. Pertama. Yang mantap. Yang mantap. Berarti mantap. Oh, terus saja sampai R. Sebelumnya itu belok ke kanan. Nah, sebelumnya ke kanan. Nanti sampai terus mentok baru ke kiri. Ya. Ah, oke. Terus Pak. Terus Mas, dekin aja. Soalnya masih pengelosan. Masih pengelosan. Tap. Ya, api. Oke, api.
sederhana tapi mewah. Satu lagi tuh amplas. Ini kalau pebuan saya lama pasti tahu ya. Tahu. Kalau sekarang kan identiknya sancang, anting, santigi. Bakalan amplas juga ada amplas putih. Ada amplas hitam ya, Mas? Iya. Daunnya itu kayak 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 daun salam ya. Buat sayur asem. Salam kasar. Malah di Bali itu saya pernah nemuin amplas tuh ada yang seperti kayak ada bulu-bulunya gitu di daunnya itu. Ada, iya. Heeh. Ah. Ya, ada. Ada ya? Termasuk subur ini pertumbuhannya. Iya. Turun. Ya, dengan adanya tahapan-tahapan memang lebih enak dilihat ya, Om ya. Iya. Wah, pisau andalan ini. Apa sih? Papras. Beres. Udah lihat pohon tahapan ya. Nanti setelah kita pohon lihat pohon yang kita mau tanggap berani ya. Setelah sekian lama kita baru lihat ternyata nggak enak ya. Iya benar, harus berani karena dia waktu juga ya meski dia sayang kita pupuk, kita sirami, kalau itu ternyata memang nggak diperlukan buat apa kan gitu. Ya, penggunaan salep kambium untuk mencegah kebusukan pada batang yang habis dipotong ya. Obat luka lah ini. Obat luka. Salep. Iya. Bisa ya, bisa pun. Bisa pun ini. Nah ini secara keseluruhan nih sobat lambe nih. Oh. Lagi dirapin nah, lagi nih. Hah? Dio. Nih tuh. Pantesan. Kena. Wah. Juga. Lari ya? Iya, ada lagi. Nyas kita kan, otak kasar. Orang ini bisa mas. Hah? Serampung. Ya. Oke, kami dari PPBI Tangerang Selatan dan juga PPBI Samarinda mengucapkan sebelum bulan puasa Ramadan ini supaya lebih afdol puasanya, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan.